sama Rumah Motovlog. Jadi video kali ini tuh kita di Cangar hari Minggu. Ini udah jam berapa? Jam-jam 10-an kayaknya mah. Oh, udah jam-jam 10-an. Aduh. Kita muter-muter Cangar aja sih. Tadinya Mas memang enggak niat keluar, cuma karena pengen nyobain dua siapa konten pakai dua kamera, akhirnya ya udah keluar. Dan hari ini tuh tadi, aduh, bego. Hari ini emang hari paling bego untuk Arul hari ini. Jadi hari ini tuh Arul tuh bego bener aja, paling bego hari ini. Sebego-bego hari lain, paling bego hari ini Arul. Tadi tuh udah nge-record, udah bicara panjang lebar dari rumah. Udah ngomong ya kan, panjang lebar. Udah capek-capek ini mulut keluar-keluar. Pas ngelihat ke kamera kok angle-nya kayak beda, kayak dari biasanya. Kan kalau biasanya tuh luas. Ah, yang tadi tuh dia kayak sempit gitu angle-nya. Terus terlalu ke atas. Ternyata pas ngelihat bego settingannya pakai settingan yang itu apa? Lensa apa sih namanya? Lensa biasa. Jadi kan kemarin habis bikin video unboxing, jadi settingannya tuh dirubah, lensanya dikecilin. Kan kalau unboxing kayak gitu terus pakai lensa super wide kan jelek, akhirnya dikecilin lensanya, settingannya. Dan begonya lupa dibalikin ke settingan standar buat ngevlog. Alhasil tadi baru nyadar sampai situ, goblok udah ngerekord jauh-jauh, udah ngerekord lama-lama, tapi sudahlah, harus sabar. Soalnya puasa ya kan, puasa nggak boleh marah-marah. Sejuk sekali hari ini ya. Tadi mah di bawah mah panas, asli panas. Tapi pas nyampe sini tuh, kayak rasanya tuh kayak lagi berdiri depan kulkas aja. Kayak lagi berdiri depan kulkas rasanya aja. Dingin, sejuk. Jadi kita nggak boleh marah-marah karena kamera, soalnya kan puasa. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar ya kan. Kalau Arul mah udah bayar, udah. Kalau saya mah udah batal berapa ya? Dua kali. Jadi udah nggak gimana ya? Kalah sama adik. Adik di rumah masih SMP sama SD. Yang satu kelas 3 SMP, yang satu kelas 6 SD. Itu puasanya dua-duanya full aja. Saya sendiri yang bolong dua kali puasanya. Kirain tadi anak SI itu apa. Jadi gitu, kalah sama adik sendiri yang masih SMP di rumah. Puasanya full. Lah saya sendiri yang puasanya batal dua kali, bolong dua kali. Bener, Cangar tuh emang tempat paling enak buat ngadem. Yang tadinya di bawah tuh panas, pas sampai Cangar tuh dingin, ya Allah, sejuk. Ngekos daerah sini enak, cuma nggak enaknya kalau malam doang. Ntar ada suara-suara aneh kalau malam mah. Kalau malam di sini tuh berasa kayak di dunia lain aja. Cuma enak kalau siang doang enaknya mah. Ya udah nggak apa-apa, ngekosnya mah siang aja ngekosnya, ntar malam mah pulang ke bawah ke rumah. Coba aja lewat sini hari ini biar siang juga, hari-hari Senin lah, Senin Selasa gitu, pokoknya jangan hari Minggu. Jadi kan kalau hari Minggu kan rame, kalau hari Minggu rame, kalau hari Senin itu, kalau hari-hari biasa tuh apa, sepi, kosong. Itu biarpun siang juga merinding aja. Padahal siang, tapi emang pas kondisi jalan kosong kan. Kalau hari-hari biasa tuh di sini jarang yang lewat kayak gini tuh. Sepi. Kalau ini kan orang lagi di kuburan. Woi, anjir bawa anak dia. Coba kita lihat lagi monyet.
enakan suara knalpotnya, enak lah. Itu air bersih, mandi di situ enak anjir. Seger langsung badan. Kita mau lihat mereka tapi ambil posisi yang enak dulu. Ngadap sana kayak takutnya mereka juga ambil ancang-ancang lompat kan gak enak. Tangan harus dia di kopling, tangan kanan harus siap digas. Halo Arul. Halo Arul. Wah, Arul. Arul, 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 Arul. Halo Arul. Itu ganggu tuh. Ya ada bapaknya lagi ngelangin kamera. Orang mau ini ngeliatin apa masukin si Arul ke dalam konten. Si bapaknya malah ngelangin. Bapak, bapak, enggak pengertian si bapak. Hilang 5 tahun saya pulang. Tapi bapak-bapak sama ibu itu gak takut anjir. Aing aja takut padahal. Soalnya trauma kemarin mau diterkam. Tapi mereka kok kayak santai gitu. Mungkin kayaknya mereka si monyet-monyetnya tahu mana yang mengganggu, mana yang enggak. Mungkin aing dirasa kayak penculik gitu mukanya. Makanya mereka takut. Arul. Tuh pada lari semua. Ya udahlah, kita langsung lanjut aja. Mereka enggak mau masuk YouTube kayaknya monyetnya. Padahal yang masuk YouTube si monyet. Lumayan kan bisa dilihat banyak orang. Siapa tahu ada yang niat ada apa adopsi gitu. Pas ngelihat video ini ngelihat tuh ada monyet cakep ya kan. Ah ya, di daerah mana itu, daerah Cangar ya udah yuk adopsi. Woi, Arul. Itu besar anjir badannya. Ini kalau lagi puasa terus ngadem der di apa di Cangar tuh. Di sini kayak enggak akan kerasa kayaknya mah. Enggak akan kerasa apa? Lah apa haus. Enggak akan kerasa haus kalau di sini. Iyalah udah sejuk kayak gini. Kita sampai atas kayaknya langsung muter balik ya. Pemandangannya cantik cuy. Soalnya mau kemana juga, mau nongkrong di warung kan harus mesen makan minum. Masa iya nongkrong di warung gak mesen makan atau minum? Jadi kita muter sampai di atas terus kita balik. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Padahal kau sudah terikat janji. Gitu bukan sih lagunya? Pemandangannya. Bentar di mana? Soalnya ini cuma iseng-iseng doang sih jalan-jalan ngetes kamera ini yang satu nih. Apa posisinya pas nggak? Takutnya apa kurang pas gitu. Jadi kalau misalnya kurang pas bisa dibenerin nanti buat video selanjutnya. Kayaknya kita langsung putar aja lah. Si menaruh hati padahal kau sudah janji.
Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal kau sudah tekat janji. Gak tahu lagunya benar atau tidak. Pemandangannya asik, pemandangannya cantik cuk. Mengapa kau masih menaruh hati, padahal kau tahu kau sudah terikat janji. Oh bukan. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau sudah sepi, soalnya pada puasa. Ini kalau nggak puasa nih rame semua warung nih, penuh. Tapi karena puasa ya pada tutup kan. Soalnya buka juga siapa yang mau nongkrong ini orang puasa. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Orang ngebucin anjir. Aing sendiri bonceng angin. Mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku... Ini lagi denger lagu di headset nih mah. Tapi mohon maaf lagunya gak dimasukin video, soalnya pasti kena copyright. YouTube sekarang kan sensitif aja. Jangankan apa taruh lagu apa, kita bikin video terus ada yang muter lagu, suaranya masuk ke video aja itu langsung kena copyright. Padahal cuma dikit suaranya kedengaran. Mau bikin thumbnail tapi bagusnya di mana ya thumbnail? Goblok, aing salah. Aing malah berhenti di bawah sarang lebah anjir. Ada lebahnya tadi turun itu. Bego. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Bodoh amat orang dengar juga. Ini orang gila di belakang lagi nyanyi sendiri. Bodoh amat, aing galau hari ini. Enggak deh, canda. Ngapain galau-galau? Hidup masih panjang, enggak perlu galau-galau. Thumbnail di sini aja. Bagus nggak sih kalau bikin thumbnail di sini? Di bawah aja lah. Itu banyak sampah. Mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Ini enak nih kalau ngebucin tuh di sini aja, ngebucin. Hai, pas bener pokoknya mas suasananya kalau ngebucin di sini tuh. Tapi sayang mau ngebucin sama siapa? Ini biasanya penuh daerah sini, tapi nggak tahu kok sepi sekarang. Tadi ada orang ngebucin di sana. Orang-orang pada ngebucin di tengah hutan. Emang enak sih suasananya. Dingin, sejuk gitu. Enggak boleh iri lah. Kebahagiaan tiap orang berbeda-beda, anjir. Aduh. Satu lagi ngebucin tadi mah di sana. Banyak pokoknya.
nggak boleh iri kita. Siapa suruh jomblo? Nggak boleh iri kita. Siapa suruh bonceng angin? Ini lagi satu. Kalau ini makanya lagi minta difoto pacarnya kayaknya. Yang fotoin aku dong, aku mau bawa motor tuh. Kasihan dia. Muternya susah. Motornya kan gede. Yang bantuin yang, aku mau muter motor yang, enggak bisa yang. Ah, ya enggak apa-apa lah. Seenggaknya dia enggak bonceng angin ya kan. Ini mah motor cakep-cakep bonceng angin. Enggak apa-apa lah, terima nasib aja. Don. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Padahal ku tahu kau telah terikat janji. Coba kita berhenti di sini. Nimbanya jalannya lama, udah tahu orang mau ke kiri juga. Ya di sini mah nggak kelihatan pemandangan anjir. Tuh. Kepele pohon aja. Terus mengapa aku, kita pindah aja. Enggak kelihatan pemandangan di situ. Tuh kelihatan pemandangan tuh, satu orang ngebucin lagi difotoin. Berhenti dulu bikin thumbnail gitu. Oh ini cewek yang tadi bukan sih? Lantas mengapa ku masih melihat kamu? Kita bikin thumbnail di sini aja. Berhenti sebentar. Ini kayaknya kalau bikin single seat bagus kayaknya. Jadi tempat duduknya tuh cuma sampai sini joknya. Cuk. Sini terus ke belakang sini tuh single seat. Cuma pasang. Enggak ada fungsinya juga soalnya. Ini juga enggak ada fungsinya nih step belakang nih. Apa dicabut aja ya? Enggak usah pakai step belakang ya, kiri kanan. Soalnya enggak ada fungsinya juga ngapain? Ya paling mentok-mentok gonceng emak, tapi emak-emak. Emak juga up kalau digonceng pakai motor ini mah. Katanya tinggi, terlalu tinggi. Capek naik kan apa? Capek naiknya katanya. Terus bonceng siapa dong? Dadah. Sombong amat sih kamu. Ntar tungguin aing kejar. Ntar abis ini aing kejar. Aing bikin apa? Bikin apa sih namanya? Thumbnail. Ini mau closing tadi malah dimatiin kameranya, bego. Yuk. Kita balik. Abis ini kita langsung balik. Ah. Nanti bikin single seat. Footstep belakang dilepas. Udah. Kelar masalah. Kelar masalah hidup langsung kalau kayak gitu mah. Pasang single seat. Footstep belakang dicopot. Wih. Jadi ada alasan gitu kalau bonceng angin. Kenapa bonceng angin terus? Ya iyalah kan enggak ada footstep belakang. Terus udah single seat. Mungkin supermoto pertama yang pakai single seat. Kita dengerin suara knalpot. Ntar dimarah orang lagi. Closing dulu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Video iseng nyobain kamera lah. Soalnya mau jalan-jalan juga, mau nongkrong kemana. Mending langsung pulang, langsung balik, tidur, bangun jam 6, buka puasa. Gak ada yang langsung, paling ini pulang langsung edit. Sengaja juga sih
jalan biar ada bahan ngedit. Soalnya kalau nggak ada bahan ngedit tuh di rumah gabut gitu. Apa yang mau diedit gitu. Ya udahlah. Tadi yang mau closing malah kepanjangan. Oke, ditunggu konten-konten selanjutnya, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.